Halo guys, jadi untuk video kali ini gue mau reaction permainan fanmatch yang diadakan oleh Gamly ya. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Gamly itu apa, kalian bisa cek linknya di deskripsi untuk download aplikasi Gamly. Dan kalian bisa lihat ID gue di layar ini, nanti ada ID gue. Silakan kalian follow untuk kalian ngeliat live gue setiap hari di sana, karena gue bakal live setiap hari di Gamly ya. Jadi jangan lupa kalian untuk download link di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Ya, jadi di sini gue melawan tim BTR ya, ada BTR Pika, BTR Ir, dan ada Via Gaming. Di sini juga ada Viano Gaming kalau nggak salah, yang Fixuro itu. Dan di tim gue ada tim XCN dan Mbak Lala Jo Laura. Mantap. Aduh, ada Mbak Lala Jo. Mbak Lala Jo nih pakai Aurora manja gitu. Di sini gue seperti biasa ya, gue ngambil buff dulu karena emang Fanny wajib ngambil buff dulu. Di situ ada usaha untuk geng dari tim BTR, cuman gengnya gagal karena di situ Jauhet langsung respon timnya untuk nge-backup si siapa, si Gashen, jadi langsung dilempar sama si Jauhet. Dan akhirnya tim kita dapat first blood karena dilempar sama Jauhet tadi. Kalau gue tetap fokus ke lane sendiri ya, karena di sini gue mainnya masih ya grogi lah, main sama ciwi-ciwi cantik gitu. Ada BTR Ir, BTR Pika, sama Mbak Lala Jo, astaga, sama ciwi-ciwi cantik mainnya. Aduh, genit ah. Jahat noh Bang Vie tuh, Bang Vincent jahat-jahat dia. Kasar mainnya. Bang Vincent kasar ah mainnya. Kekuatan 500.000 subscriber lawan 70.000 kurang, ya Allah. Kita bisa apa, bro? Dibantai udah sama Bang Vincent ini kita. Aduh, di sini ada baterai lemah tuh tadi tuh. Baterai kita lemah. Aduh, parah. Tapi kalau masih 19% itu masih aman sih. Kalau udah di bawah 10% HP-nya auto nge-lag langsung. Gak tahu kenapa HP Xiaomi kayak gitu kalau baterai di bawah 10%, cuman gak tahu kalau HP lain tuh kayak gimana. Kayak gitu apa enggak. Di sini gua coba diam di situ karena apa? Karena kalau diam di sini kita bisa punya dua pilihan, kita bisa naik ke atas atau kita bisa ngegeng ke mid. Jadi gua lebih milih diam di situ dulu. Cuman karena di mid enggak nongol musuhnya, jadi gua balik lagi ke atas begitu loh. Gameplay Fanny gue begitu. Jadi kalian bisa tiru kalau kalian mau, kalau kalian suka, kalau kalian mau lah intinya sih. Kalau kalian mau tiru ya bisa ditiru. Di sini ada sedikit kesalahan loh. Gue ngegesek malah nggak kena minionnya. Ketarik sama si ini, minionnya jalan lagi tadi. Minionnya jalan lagi dan tadi tim dia di sini ada di turtle. Oh, kan lagi turtle dia bener. Ada di turtle tadi, kaguranya kelihatan. Nah, coba lihat XCN Sugar ini. Dia langsung datang ke buff karena dia tahu buffnya udah pengen habis, udah pengen ada lagi. Jadi dia nggak pengen gua ke geng karena lagi ngambil buff tiba-tiba di geng. Emang tim XCN ini sih mainnya rapi sih, rapi bagus. Apalagi Gashen-nya ini nih. Gashen-nya pun mainnya bagus sekali. Di sini kita coba gesek-gesek nih Bang Vincent nih. Kekuatan 500.000 melawan 70.000. Aduh, 70.000 lawan 500.000 ya. Semoga kita bisa cepet-cepet nyusul ya. Makanya kalian jangan lupa untuk share video gua ke teman-teman kalian supaya gua bisa cepet-cepet nyusul Bang Vincent nih. Tapi mustahil juga sih. Di sini gua ngelakuin kesalahan karena di situ ada Martis ya. Jadi gua nggak bisa gerak di skill 2 sama dia ya, tahu sendirilah skill 2-nya Martis. Walaupun Fanny udah terbang pun kabelnya pasti putus. Kalau nggak putus, kalau seandainya nggak putus, pasti kabelnya itu nyangsang ke arah yang nggak jelas. Gue di sini ngomong kasar supaya ya ada yang rame aja gitu. Daripada terlalu sepi ya kan catanya. Mendingan kita ngecat aja, buat apa ada catan gitu. Yang penting ngecatnya bukan cat bukan ngecat yang ngebacot gitu. Kalau yang ngebacot mah jangan lah. Kayak ngatain orang, ngehina orang gitulah. Jangan.
ini kan cuman game ya, game kan buat senang-senang, jadi jangan untuk menghina. Di sini ada war, gue langsung pick off si Bang Vincent, gue ngelock dia karena emang darah dia yang sekarat, dan di sini gue pengen ngambil alpha nih. Ah, tapi yang dapat si Jawhead karena tadi Jawhead yang ulti dan dia yang dapat. Tapi gak apa-apa sih, yang penting mah musuhnya mati, udah intinya itu. Jadi kita ngekill itu gak terlalu penting sih, yang penting kita bisa ngebantu tim untuk ngekill juga gitu. Support lah istilahnya. Gue di sini terlalu banyak balik ya, karena ya gitulah, energinya terlalu boros. Energi boros, dan gue juga pengen sekalian ngambil buff jadi balik aja gitu bro. Gitu loh ceritanya. Gitu loh ceritanya dong. Ceritanya ini cuma nge-reaction doang ya, karena gue gak sempet nyalain PC pas waktu itu. Waktu fun matchnya dimulai gak sempet nyalain PC bro. Lihat kelincahan BTRP kan nih. Belum, bukan di sini. Nah, dia lincah loh. Tadi dia pengen ngeblind ke sana, cuman udah keburu di freeze sama Mbak Lalajo. I love you Mbak Lalajo. Udah cakep ya. Jago main game. Game FPS, game MOBA dia jago. Heran gue kenapa dia bisa begitu. Jago lu main apa aja. Emang jiwa gamer sih begitu ya. Emang di dalam jiwanya udah tertanam jiwa gamers, anjay. Mbak Lala. Gue cuman dapat assist di sini, gue kill 1, mati 1, assist 4. Parah ya. Seakan-akan gue tuh kayak hero support. Ya namanya juga Fanny darat ya, gak berguna. Gak berguna, gak bisa main. Numpang menang. Ya udah jadi begini, dapetnya assist semua. Gak berguna banget. Sini gue coba untuk gesek alpanya, cuman dia kabur pakai ulti. Ya udah, kita biarin aja. Dikejar juga gak bisa karena itu harus nembus tembok kan. Gak mungkin Fanny nembus tembok kecuali dia pakai flicker baru bisa nembus tembok. Mau tutorial Fanny nembus tembok? Kalian mau tutorial Fanny nembus tembok? Ah, di sini nih asem tuh. Tuh kegocek tuh sama si BTR Pika. Mantep ya. Energinya pun habis tadi. Nah, di pause ada yang iseng gitu. Penontonnya iseng di pause sama mereka. Kepencet mungkin sih lebih tepatnya. Orang ngepause sebentar doang, kalau misalkan ada problem-problem pasti ngepause bisa 5 sampai 10 detik. Ini enggak ada masalah apa-apa. Kayaknya itu kepencet tadi. Atau mereka nyoba-nyoba tombol ini buat apa ya? Ternyata buat pause. Kita ngambil buff dulu ya. Kita ngambil buff dulu seperti biasa. Ya, kalian udah pada paham lah pasti. Fanny butuh buff. Hashtag Fanny butuh buff. Bukan Fanny butuh kasih sayang. Baper gitu. Semangat, iya semangat kak. Semangka, semangat kakak. Semangat kakak. Nah lihat no, Jawhead ya tetap dimajuin lo sama dia malu. Lawan terus, jangan kasih kendor jauh. No Mbak Lala no, dia ngerti lo main Aurora lo. Kalau stacknya itu udah merah, dia nggak mau ngeluarin skill loh, sampai terjadi war dia baru ngeluarin skill. Kalau mau bunuh binian dia pakai pukulan biasa karena dia ngerti itu bisa buat nge-freeze. GG loh Mbak Lala ini loh, walaupun dia jarang main Mobile Legend, dia mainnya game FPS ya, tapi dia tetap jago sih main Mobile Legend. Ah kepencet tuh, salah pencet. Biasalah gue kalau mencet tower selalu mencet home gitu. Karena tombol towernya itu deketan sama yang itu, tombol buat nge-home gitu, kebalik ke home. Di sini gue nyeplit push karena nggak mungkin juga gue turun ke bawah. Kalau gue turun ke bawah itu energi juga langsung habis. Jadi gue split push aja. Di sini gue coba untuk ngelawan, cuman ya kalian lihat sendirilah. No, kabel keduanya itu enggak muter.
Nah sini gue gebugin, cuman gue sengaja nggak ngeluarin kabel dulu sampai bisa dua kabel. No kan bisa dua kabel, baru gue langsung ke kabel. Karena kalau misalkan kalian kabel satu kayak gitu, itu yang ada tetap kekejar. Jadi mendingan kalian tungguin sampai dua kabel baru kalian keluarin kabelnya supaya kalian bisa lari jauh banget. Gitulah, itu tips juga tuh. Tips. Jadi jangan terlalu panik kalau misalkan kalian di geng kayak gitu dengan energi sedikit. Jangan langsung ngekabel satu-satu gitu. Mendingan langsung sekaligus dua supaya enggak kekejar. Karena kalau sekaligus dua gitu musuh juga malas untuk kejarnya karena dia mikirnya udah jauh banget, ngapain dikejar gitu. Karena timnya aktif banget ya untuk roaming, gue juga roaming di sini. Roaming kita pun roaming ikutan. Di awal-awal ini gue kurang agresif sih mainnya. Jadi buat kalian yang bosan untuk melihat permainan yang kurang agresif, ya bisa kalian skip ke menit-menit akhir saat war-warnya aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan skip iklan. Nggak bercanda. Gue nggak maksa kalian untuk nggak skip iklan tuh. Nggak apa-apa, skip aja iklannya. Langsung diseruduk loh sama BTR Air itu. Seharusnya dia mati itu gue ulti, cuman dia pinter langsung nyeruduk. Pinter sih emang cewek itu pinter sekali mainnya. Jadi jangan menilai orang dari gender ya. Enggak semua wanita itu lemah, enggak semua. Buktinya ini jago sekali kok mainnya BTR sama Pika ini. Mereka yang nge-carry tim hebat lah. Oh, Mbak Lala, kita berdua sama Mbak Lala di semak, aduh. Mbak Lala jangan di situ ah, gua kabur ah. Nanti timbul fitnah lagi. No, GG enggak tuh Mbak Lala. Ya, kita nge-kill pakai ulti tapi kurang asik sih. Kita dapat double kill di situ. Ya, di sini yang kalian tunggu-tunggu nih. Belum, bukan di sini. Nah, situ langsung mati, langsung dilepas sama dia lu. Gue lewat langsung dilepas. Hampir gue dapet apa tadi tuh? Dapet maniac ya tadi, hampir. Maniac atau triple kill gitu. Maniac kayaknya. Hampir, cuman gak jadi dapet karena diambil orang. Nah, gue di situ mau gaya-gayaannya karena channel Bang PG lagi nge-live, jadi kita unjuk gigi aja. Cuman malah nabrak, ya ampun. Niatnya pengen gaya-gayaan gitu biar dibilang keren, mau show off gitu. Cuman malah nabrak, dasar Fanny gak guna. Aduh, Fanny gak guna ini fix. Ngekill aja cuman 4, asisnya 7. Fanny macam apa ini? Fanny support anjay. Fanny support suram. Itu gue bukan ngeledek ya, gue emang suka begitu sih. Buat menghibur diri sendiri doang, recall-recall kayak gitu. Habisnya kalau misalkan kayak gitu sedikit gabut juga sih kalau gak recall-recall kayak gitu. Ngapain muter-muter doang ya kan, gak jelas. Mendingan kita recall-recall aja sekalian daripada cuma muter-muter doang. Disitu keren kan Balala tuh. Ke freeze loh 4 orang apa 3 orang tadi. Gue gak bisa kabur gara-gara si Bang Vincent ini. Skill 2 nya rusuh banget. Ya ampun, gue jadi bingung mau kabur kayak mana. Gue udah mencet kabel tapi dia gak mau, tetap aja gak mau keluar kabelnya. Karena emang di apa, di skill 2 sama Bang Vincent. Jadi ya gitulah jadinya, suram. Emang kalau lawan Martis itu susah sih. Susah untuk ngeluarin skill 2 nya karena itu skill CC-nya ada 3 kali dia. Malah ditambah skill 1, skill CC-nya jadi ada 4. Emang gila banget sih si Martis ini. Hero Martis cocok untuk nge-counter Fanny. Martis Moskov, ya itulah. Martis Moskov, Franco juga tuh cocok untuk nge-counter Fanny. Gua buff ya kata Cyclops ya. Gua mau ngambil buff karena gua enggak ada buff.
Aduh, cewek-ceweknya padahal minta buff, cuman di sini gua ambil. Cewek-ceweknya tadi mau ngambil padahal. Kita speak-speak ngeklik maaf aja. Supaya dia enggak marah-marah gitu. Nih di sini gua pengen ngasih buff ke dia, cuman dia enggak mau noh. Dia kayaknya marah sama gua. Maaf ya, Cyclop. Tapi kayaknya sih dia enggak marah, dia enggak bakal marah sih. Dia emang pengen ikut war. Kita menggesek-gesek lawan di sini, kita ambil MM-nya doang. Karena dia flicker tadi, energi gua langsung habis. Karena tadi enggak kena primark, jadi langsung ya nurunnya banyak lah. Enggak ada energi yang bertambah karena enggak ada primark tadi pas MM flicker. Tiba-tiba habis aja. No, di situ groknya lewat, cuman gua enggak terlalu ngeh, jadi ya begitulah. Lewat gua biarin sama gua, padahal darah groknya sekarat. Oh, tersetun gitu. Tersetun tadi. Di sini enggak ada yang inisiatif untuk Lord karena emang cuman fan match ya kan. Jadi ya beginilah mainnya, mereka pada enggak serius. Ini juga BTR Pika sama BTR Ir sebenarnya sih jagonya jago parah sih. No, gua kalau mencet untuk nge-tag tower pasti kayak gitu terus. Sebenarnya BTR Ir sama Pika ini jago, cuman mereka enggak serius sih gua rasa. Enggak terlalu serius-serius banget, jadi ya ginilah. Kalau mereka serius sih mungkin gua habis sama mereka. Mereka wanita-wanita tangguh loh. Wanita-wanita tangguh dia, bukan wanita-wanita lemah, bukan. Hebat-hebat dia. Sini kita nunggu timing dulu. Enggak mau langsung asal masuk. Di sini gua balik dulu untuk ngambil buff ya. Karena buffnya udah habis, jadi gua ngambil buff dulu. Dan mereka di depan pada war. Kan parah ya. Pada war. Enggak deh, enggak war noh. Keren pada war. Enggak jadi war. Nah, baru gua di sini masuk karena kemungkinan udah enak untuk masuk, ada buff juga. Gua sih di game ini cuman kefokus sama MMM mereka doang. Noh, kan dilempar, seharusnya tadi gua dapat gesekan tuh sekali, cuman dilempar ya. Udahlah, kita balik aja. No, pinter gak tuh BTR Pika. Saat gua masuk dia langsung ngegocek. Itu sih emang ya udah nyatu banget lah jiwanya sama Hero Kagura itu. Udah nyatu jiwanya sama Hero Kagura BTR Pika ini. GG Pars. Kita ambil Keong. Wak-wak enggak Lord. Gak ada yang mau ngelord loh, sumpah dah di sini. Seharusnya ini bisa ngelord, cuman mereka pada gak mau ngelord. Ya namanya juga bukan turnamen ya, jadi gak perlu serius-serius banget. Buat apa juga? Kan namanya fun match. Fun match itu kan ya untuk bersenang-senang. Di sini gue tetap fokus ke MM ya, cuman di ya tahu sendirilah Bang Vincent serusuh apa di game ini. Dia rusuh banget lah, pengrusuh gue dia. Untungnya dia 500.000 subscriber ya, jadi gue gak bisa protes sama dia. Gue kalah. Kita nyerah aja kita kalau lawan Bang Vincent. Kekuatan 500.000 subscriber lawan 80.000, nyerah. Di sini yang paling kalian tunggu-tunggu. Kita gesek-gesek terus dan di sini ada momen yang enak sih. No, mereka di dekat-dekat tembok, jadi gue bisa ya begitulah gesek-gesek. Ada miss no, miss sekali. Ya, gusenya di sini kayaknya sengaja sih ngambil savage gua. Keselin ya. Padahal itu gua bisa savage loh. Kalau gusenya tadi enggak ngeblin aja mungkin gua savage. Cuman ya mau diapain lagi gitu. Udah diambil. Nasi sudah menjadi bubur dan di sini gua ngambil buff padahal udah menang. Gue emang gak jelas sih mainnya. Jadi maaf-maaf aja nih. Jadi ini cuman fan match ya. Jangan kalian anggap serius. Jangan kalian bilang pihak A jelek mainnya, pihak B jelek mainnya. Gak perlu kalian bilang kayak gitu, karena ini cuman fan match aja.
Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalahin notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi saat gua upload video. Dan jangan lupa juga kalian untuk download Gamely ya, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow ID gua karena gua bakal live tiap hari di Gamely. Oke, thank you, see you, bye.